السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang zahir dan yang batin untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan Sahihul Bukhari rahimahullahu taala, di mana kita mengetahui bahwa dengan ilmu seseorang akan menerangi dirinya dalam mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. Tidaklah mungkin seorang muslim dapat mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejelasan dan di atas bimbingan dari Allah dan Rasulnya kecuali dengan cara mempelajarinya. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dapat dicapai dengan cara belajar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuliakan dan menyebutkan keutamaan mereka yang bersemangat dalam menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau duduk di masjid bersama dengan para sahabat.
Lalu kemudian pada saat itu ada tiga orang melewati masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dari kalangan para sahabat. Lalu di antara tiga orang ini, salah seorang dari mereka ada yang meninggalkan masjid begitu saja, sedangkan dua orang yang lainnya mereka masuk ke dalam masjid. Dan dua orang yang masuk ke dalam masjid ini, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membentuk halaqah dengan para sahabat. Lalu salah seorang dari mereka melihat ada yang kosong dari majelis tersebut, dari halaqah tersebut, maka dia pun menempati yang kosong. Lalu kemudian yang kedua duduk di belakang majelis dan mencari tempat yang terbelakang. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan nasihatnya, lalu beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bin nafar ats-tsalatsah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang keadaan tiga orang? Bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Wa amma al-akhar fastahya min Allah fastahya Allah min. Wa amma al-akhar fa'arada Allah 'azza wa jalla 'anhu. Adapun orang yang pertama yang melihat ada tempat yang kosong di halaqah, maka dia pun mengisinya. Maka orang yang seperti ini, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya. Adapun jenis orang yang kedua yang duduk, tidak duduk di halaqah, namun dia menempati tempat di belakang. Fajalasa khalfahum fastahya fastahya Allahu min, maka dia malu, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu darinya. Sedangkan orang yang ketiga yang tidak menggubris halaqah yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'arada Allahu azza wa jalla anhu, maka Allah juga akan berpaling darinya. Demikian besar keutamaan seorang yang bermajlis. Sekedar duduknya dia, maka dia tidak akan sengsara. Di sekelilingnya para malaikat, dan ia akan merasakan tuma'nina, ketenangan dalam hatinya. Sehingga pada amalan-amalan yang seperti inilah, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita masuki bab yang berikutnya dari pembahasan sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ابن برديس باء الجعفي البخاري رحمه الله تعالى باب السلام من الإسلام باب mengucapkan salam termasuk di antara kesempurnaan Islam seseorang. Mengucapkan salam, menebarkan salam kepada sesama kaum muslimin merupakan al-akhlaqul karimah, akhlak yang sangat mulia sekali. Dengan menebarkan salam akan menimbulkan
rasa saling cinta mencintai di antara kaum muslimin. Dan akan mempererat hubungan di antara mereka. Membina ta'aruf, saling kenal mengenal di antara mereka. Sebab kaum muslimin, mereka dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah mereka dipersatukan dengan kabilah, dengan bangsa, dengan suku. Namun yang mempersatukan mereka adalah al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan al-islam wal-iman, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu bersaudara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin di saat mereka bertemu dengan muslimin yang lain. Maka di antara hukuk, hak-haknya kaum muslimin di saat kita bertemu dengan mereka adalah menyampaikan salam. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syarat seorang itu dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga adalah apabila mereka mukminin, dan mereka menjadi kaum mukminin apabila mereka saling menampakkan sikap loyal terhadap kaum mukminin yang lain. Di antara sikap loyal tersebut adalah menebarkan salam. Innakum la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ashu as-salama bainakum. Sesungguhnya kalian tidaklah masuk ke dalam surga sampai kalian mukmin, dan kalian tidaklah beriman sampai kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan menumbuhkan rasa cinta mencintai di antara kalian, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bin-nasi wa sallu bil-layli wan-nasu qiyam wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam." Hendaklah kalian menebarkan salam. Berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pereratlah hubungan silaturrahim, hubungan kekerabatan di antara sama kalian. Dan salatlah di waktu malam, di saat manusia dalam keadaan tidur, maka kalian akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga dengan penuh keselamatan. Dan dalam hal menebarkan salam, di antara adat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, apabila ada seorang muslim yang menyampaikan salam, hendaklah kita membalasnya dengan yang lebih baik, yang lebih afdal, atau minimal sama. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan pada kalian salam,
ucapan keselamatan, maka hendaklah kalian membalasnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Seorang menyampaikan salam, assalamualaikum, lebih afdal kita menjawab dengan tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Akan tetapi kalau kita membalasnya dengan waalaikumsalam, itu sudah mencukupi. Kalau ada yang menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullah, maka lebih afdal kita membalasnya dengan lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup kalau kita membalasnya sampai kepada warahmatullahi. Dan apabila seorang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dianjurkan bagi kita untuk menambahnya dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Berdasarkan riwayat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, dan disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilah, Silsilatul Ahadith As-Sahihah. Walhasil ma'asyur al-ikhwa rahimahumullah, mengucapkan salam termasuk di antara kesempurnaan Islam. Jangan kita bakhil. Ada seorang muslim yang kita bertemu dengannya di jalan, walaupun kita tidak mengenalnya, sampaikan kepadanya salam. Wa qala Ammar, dan berkata Ammar, yaitu Ammar bin Yasir, dari perkataan beliau, dan ini yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah hadis muallaq, yaitu hadis yang sengaja Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak menyebutkan sanadnya, walaupun beliau punya, namun beliau sengaja tidak menyebutkan sanadnya. Hal ini disebabkan karena riwayat tersebut tidak termasuk dalam syarat sahih yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, sehingga beliau menyebutkan tanpa sanad agar kemudian diketahui bahwa riwayat ini bukan sandaran utama. Sebab ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara beliau mensyaratkan dalam Sahihul Bukhari bahwa yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, baik secara sharih, secara jelas, maupun secara hukum. Memiliki hukum marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, thalathun man jama'ahunna. Ada tiga perkara, barang siapa yang mengumpulkan pada dirinya tiga perkara tersebut, faqad jama'al iman, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Seakan-akan apa yang beliau sebutkan ini merupakan perkara-perkara yang amalan-amalan lain itu kembali kepada tiga amalan ini. Yang pertama kata beliau, al-insafu min nafsik, berbuat adil terhadap dirimu dan tidak berbuat zalim. Berbuat adil kepada diri adalah menempatkan apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita ucapkan, dan yang kita perbuat pada tempat yang semestinya, yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan syara'. Berbeda dengan seorang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim adalah mereka-mereka yang tidak menempatkan perkataan dan perbuatan mereka kepada apa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun dikatakan sebagai seorang yang berbuat zalim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah dengan sebutan az-zulm, kezaliman. Syirik itu adalah kezaliman.
berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kezaliman. Dan seluruh perbuatan kemaksiatan pada hakikatnya, seorang hamba yang terjerumus ke dalamnya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kisah Luqman alaihi salam yang menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka setiap orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Sehingga pada saat dia berbuat adil, maka dia menempatkan perkataan dan perbuatan pada posisinya yang sesuai dengan syariat. Maka ini adalah ketakwaan. Inilah yang dimaksud dengan at-taqwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah insaf. Seseorang kalau memikirkan ingin berbuat adil kepada dirinya, maka dia akan berusaha mencari yang terbaik untuk dirinya. Dia tidak akan berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Yang kedua, wa badlu salami lil alam, menebarkan salam kepada seluruh alam. Mengucapkan salam di saat kita bertemu dengan sesama kaum muslimin. Berbeda apabila kita bertemu dengan orang-orang kafir tentunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk memulai dalam hal mengucapkan salam pada orang kafir. Wal infaqu min al ikhtar. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah, memberikan infak, nafkah, min al ikhtar, dalam keadaan dia kesulitan, di saat dia miskin. Subhanallah. Seorang kalau kaya raya, dia mengeluarkan sebagian dari hartanya ringan, dan itu biasa. Nah, tapi seorang dalam keadaan miskin, dia sangat membutuhkan harta, tapi dengan itu subhanallah, dia memerangi al-bukhul, kekikiran pada dirinya, maka dia pun senantiasa berinfak. Ini keadaannya lebih sulit daripada orang yang kaya yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, namun sayang sekali riwayat itu lemah. Ya. Di mana riwayat tersebut menjelaskan tentang tiga orang. Yang satunya memiliki uang 1000 dirham. Nah, 1000 dirham. Lalu kemudian dia menyumbangkan 100 dirham. Berinfak. Satu orang lagi menyumbangkan 10 dirham, dia punya 100 dirham. Yang satunya, dia hanya punya harta 10 dirham, lalu dia menginfakkan 1 dirham. Lalu kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum fil ajri sawa," kalian dalam hal pahala sama. Yang menginfakkan 1 dirham, yang menginfakkan 10 dirham dan 100 dirham sama. Karena kondisi mereka berbeda-beda. Seorang memiliki 10 dirham, kemudian dia berinfak, itu sangat sulit. Kecuali mereka yang diberikan kelapangan dada untuk bersikap dermawan kepada yang lainnya. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah. Wa
walaupun disebutkan oleh sebagian para ulama, Ibnu Rajab menjadikan ini sebagai dalil dalam kitabnya Fathul Bari. Namun riwayat ini yang zahir wallahu ta'ala a'lam adalah hadis yang dhaif. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, seseorang yang dalam kondisi kesulitan lalu kemudian dia mengeluarkan apa yang dia miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa Allah telah melepaskan sifat asyuh, sifat kekikiran, al-bukhul pada dirinya. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah dipelihara dari sifat kekikiran pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang mutlak di dunia wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pujian kepada orang-orang Ansar dari kalangan para sahabah, yang mereka rela untuk menampung orang-orang muhajirin yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Sebagian mereka ada yang menyumbangkan hartanya, sebagian mereka ada yang menyumbangkan sawah dan ladangnya, bahkan di antara mereka ada yang rela untuk memberikan salah seorang dari dua istri yang dia miliki diberikan pada muhajirin. Subhanallah, menunjukkan sikap dermawannya mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin atas diri-diri mereka, padahal mereka sendiri sangat butuh, mereka sendiri sangat membutuhkan harta, mereka sendiri sangat membutuhkan itu semua. Namun kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, mereka rela untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala demi saudara-saudara mereka. Begitulah persaudaraan kaum muslimin. Mereka merasakan sakit di saat melihat ada kaum muslimin yang tidak bisa makan, ada kaum muslimin yang mereka membutuhkan sementara kita merasa cukup, lalu kita tidak memberikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Al-muslimuna kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan ikut sakit. Enggak bisa tidur dan akan menggigil, ya, menimbulkan demam. Seorang kalau pada salah satu bagian tubuhnya itu ada yang luka, ada yang kesakitan, itu akan menyeluruh sakitnya. Maka begitulah kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak diperbolehkan dengki kecuali dalam dua perkara. Namun hasad yang dimaksud di sini adalah hasad yang terpuji, yang para ulama mengistilahkannya dengan al-ghibah. Ya. Kalau hasad yang tercela adalah di saat kita melihat ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, lalu timbul perasaan benci kita. Ya. Dan kita berharap agar kenikmatan yang ada pada orang itu hilang dan pindah ke kita. Ini hasad. Ya. Dan ini tercela. Dan ini yang diharamkan. Tapi ada hasad yang terpuji yang disebut dengan istilah al-ghibtah. Apa itu al-ghibtah? Kita melihat seorang punya keutamaan, lalu kita pun pengen seperti itu. Ya. Ya, alangkah nikmatnya kalau saya pun bisa seperti itu. Kita melihat seorang alim misalnya,
Masya Allah, dia seorang alim, seorang syekh, tawadhu', akhlaknya baik, ya, akidahnya dan manhajnya benar, ya, ilmunya Masya Allah, menghafal Al-Quranul Karim dan sekian banyak dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semangatnya dia dalam beribadah. Lalu kemudian timbul perasaan pada diri kita, kita ingin seperti itu, tanpa ada niat bahwa kenikmatan itu dihilangkan dari orang tersebut. Itu namanya ghibtah. Ya, ghibtah dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu yang terpuji, bukan dalam perkara yang menjauhkan seorang dari Allah dan mendekatkan seorang pada dunia. Kalau itu tercela. Ya. Ada orang punya mobil, wah, saya juga pengen punya mobil. Nah, ini berlomba-lomba dalam perkara dunia, tercela. Nah, ghibtah yang kurang baik. Ya, ada orang punya rumah tingkat dua, wah, saya juga pengen. Masa saya kalah? Nah, ini tidak baik. Berlomba-lomba dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara akhirah, sangat terpuji. Nabi SAW mengatakan, La hasada illa fitnatain, tidak ada hasad yang terpuji kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia harta, lalu dia infakkan sementara dia sangat membutuhkannya. Ya. Bahkan ketika dia infakkan, dikhawatirkan dia akan binasa, tapi dia infakkan di jalan Allah. Dia infakkan dalam kebenaran. Maka ini sangat terpuji. Kita pengen melihat orang-orang seperti itu. Kita ingin seperti mereka. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia hikmah, Allah berikan kepada dia sunnah, Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia fiqh, pemahaman agama yang benar, lalu kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkan kepada orang lain. Timbul kecemburuan pada diri kita. Kita pun ingin seperti itu. Itu namanya ghibtah. Dan ini sangat terpuji sekali. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah, telah memberitakan kepada kami Qutaibah Ibn Sa'id Abu Raja البغلاني الثقفي قال حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي علمني مسير pada waktu itu dan beliau mufti pada zamannya dan beliau sezaman dengan al-imam Malik rahimahullah ta'ala. Hanya al-Layth itu mukimnya di Mesir, sedangkan al-imam Malik mukimnya di al-Madinatul Nabawiyah. Dan banyak dari kalangan para ulama mengatakan Al-Laythu afqahu min Malik, bahwa Al-Layth bin Sa'ad sebenarnya dia lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja Al-Imam Malik rahimahullah punya banyak murid, sehingga murid-muridnya Al-Imam Malik membukukan fatwa-fatwa Al-Imam Malik dan mereka menulisnya, sehingga sampai kepada kita ilmunya dan mazhabnya. Termasuk di antara empat mazhab terbesar adalah mazhab Al-Imam Malik, Al-Malikiyah. Yang sekarang ini yang banyak condong kepada mazhab Malikiyah, mereka dari kalangan Al-Maghribah, seperti yang ada di Maroko, ya, dan sekitarnya. Kebanyakan mereka bermazhab Maliki. Nah, sedangkan Al-Layth bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, beliau lebih faqih, hanya saja murid-muridnya menelantarkan ilmunya. Menelantarkan ilmu Al-Layth bin Sa'ad, sehingga tidak dibukukan seperti mazhab Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dari sini juga menjelaskan pada kita ma'asyarul ikhwa rahimahumullah, bahwa di kalangan para ulama mazhab itu banyak.
Jangan difahami bahwa mazhab itu hanya empat saja. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Al-Hanafi, Al-Maliki dan Hambali. Hanya memang keempat mazhab ini yang masyhur dan yang menyebar. Padahal di sana ada mazhab-mazhab yang lain. Sufyan Ats-Tsauri punya mazhab. Abdullah bin Al-Mubarak punya mazhab. Demikian pula Al-Layth bin Sa'ad punya mazhab. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dan di sana juga ada mazhab yang cukup menyebar. Ya, juga dari kalangan Magharibah pada zamannya. Mazhab yang disebut dengan mazhab Al-Zahiriyah. Yang dimasyurkan oleh Ibn Hazm Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dan dibukukan oleh beliau. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Muhalla. Walhasil ma'asyir al-ikhwa rahimahumullah. Ini adalah mazhab-mazhab para ulama. Yang sampai kepada kita untuk memudahkan kita memahami fikih. Dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah melihat dari pendapat-pendapat mereka yang lebih mendekati al-haq untuk kita mengikutinya. An Yazid ibn Abi Habib an Abi Al-Khair an Abdullah ibn Amr. Dari Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam apakah yang paling baik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu at-ta'ama, kalian memberikan makan kepada orang lain. Wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak kamu kenal. Dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara kebaikan Islam yang menyempurnakan keislaman seseorang adalah senantiasa memberi makan, ya. Dan memberi makan ini bukanlah yang dimaksud harus nasi makanan misalnya, ya. Belikan gado-gado nasi misalnya, atau beli bakso terus dikasih, tidak. Nah, apakah dia dalam bentuk harta misalnya mal, ya, lalu diberikan untuk dimanfaatkan oleh keluarga tersebut misalnya sebagai nafkah bagi mereka, atau dalam bentuk secara langsung. Ini semua termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imu at-ta'am, memberi makan. Dan mengucapkan salam pada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Siapapun dia. Kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Ini asal hukumnya. Terkecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, yang menghendaki misalnya orang itu hendak diberi pelajaran. Sehingga kadang-kadang tidak dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salam atau menjawab salamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi hukum kepada tiga dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal dan tidak mengikuti perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi'. Dan yang satunya dari kalangan sahabat Hilal bin Umayyah. Ketiganya mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumannya adalah hajar. Ya. Tidak boleh didekati. Tidak boleh disampaikan, diucapkan salam kepada mereka. Dan kalau mereka mengucapkan salam, maka tidak boleh dijawab salamnya. Bahkan pada hari-hari terakhir. Waktu itu selama 50 hari hukuman tersebut. 40 hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar istri-istrinya pun dipisahkan dari suaminya. Wah, bukan main beratnya cobaan itu. Dua dari kalangan sahabat ini hanya tinggal di rumah saja menangis. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' tinggal di rumah menangis.
Berbeda dengan Ka'ab bin Malik, dia masih muda, masih tegar. Ya, dia masih mampu berjalan pasar-pasar walaupun orang tidak memperdulikan dia. Semua mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah mengeluarkan hukum untuk dia tidak boleh diajak bermuamalah. Bahkan orang terdekatnya, sepupu dia, ya, dia datangi rumahnya. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab salamnya. Dia datang lagi ke masjid, ya, ke masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani dia sholat jamaah. Nah, waktu itu dia mengerjakan sholat sunnah masuk ke dalam masjid. Tapi sambil dia mengerjakan sholat sunnah, sambil dia, ya, melirik-lirik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah ada di salah satu bagian, di bagian depannya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam, apabila Ka'ab bin Malik melihat kepadanya, maka Rasulullah melihat ke arah yang lain. Tapi di saat Ka'ab bin Malik kembali ke salatnya, maka Rasulullah melihat dia. Nah, dan pada waktu itu Ka'ab bin Malik sempat mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum. Kata Ka'ab bin Malik, saya tidak melihat mulutnya Rasulullah SAW itu komat kami. Nah, menunjukkan bahwa beliau tidak menjawab salam. Nah, ini dalam rangka takdib untuk memberikan pelajaran. Oleh karena itu, terkadang para ulama bersikap keras terhadap ahlul bid'ah yang menyuruh kepada kesesatan. Ya, mereka mengatakan jangan diucapkan salam kepada para penyuruh kepada kesesatan tersebut. Dan ini tentunya kembali kepada maslahah dan mafsadah yang ada. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan, apabila seorang anak lahir dalam keadaan bibir sumbing kemudian dioplasi, ini apa hukumnya? Dan apabila seorang mengalami kecelakaan dan cacat kemudian melakukan operasi plastik agar normal kembali, bagaimana kedudukannya dalam Islam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ada dua bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah seorang dalam keadaan bibir sumbing sejak lahirnya dalam keadaan demikian, apakah boleh dioperasi? Jawabannya adalah boleh. Ya. Dan itu dalam bentuk ilaj, dalam bentuk pengobatan. Dan tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala merubah-rubah ciptaan Allah. Sebab yang dimaksud merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang merubah sesuatu yang normal, yang secara manusiawi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia seperti itu. Maka ini yang tidak boleh dirubah. Ya, dalam kondisi normal lalu kemudian dirubah-rubah. Di antara nas yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang sengaja menjarang-jarangkan giginya untuk mempercantik diri pada zaman itu, dan mereka itu difonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihukumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu adalah telah melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mughayyirat khalqallah. Wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah karena gigi itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan normal demikian rapat, ya. Kemudian di entah digesek, ya, agar kemudian dijarang-jarangkan sebagai keindahan. Atau contoh yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dia sebagai seorang wanita demikian keadaannya. Punya alis, lalu alisnya dicukur. Coba antum bayangkan, seorang wanita yang semestinya dia menjadi wanita yang indah, ya, wanita yang cantik, punya alis, lalu dicukur. Waduh, ketika terlihat tanpa hitam, ya, tanpa alis di bagian atas matanya itu, kelihatan seperti syaitan, ya. Nah, sangat mengerikan, iya kan? Manusia biasanya punya alis, nah ini hilang alisnya, aduh. Lalu kemudian diganti dengan alis palsu,
Nah, ini termasuk di antara yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan dia berkulit hitam. Lalu dirubah, ya. Operasi plastik untuk memutihkan kulitnya. Maka ini juga haram hukumnya. Karena Allah telah menciptakan berbeda-beda warna kulit manusia dalam keadaan demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dia sebagai seorang laki-laki, ganti jenis kelamin. Jadi perempuan. Jadi kesana kemari pakai kerudung. Lah laki-laki pakai kerudung. Nah. Ya. Allahu musta'an. Ini merubah. Tapi kalau seorang yang lahir misalnya dalam kondisi cacat, tidak biasanya manusia dalam keadaan demikian. Maka tidak mengapa. Anak lahir kembar terus lengket gitu. Masa dibiarkan begitu terus? Nah. Atau kepalanya misalnya melengket, dibiarkan begitu terus sampai dewasa. Nah, tidak. Itu adalah cacat. Nah. Dan apabila ada obatnya ya untuk bisa dipisahkan, maka yang demikian diperbolehkan. Demikian pula seorang yang lahir dalam keadaan sumbing itu adalah haid dan diperbolehkan untuk diobati. Nah, demikian pula seorang yang mengalami kecelakaan lalu kemudian dia cacat. Ya. Maka dia melakukan operasi plastik misalnya untuk menormalkan kembali tubuh yang cacat. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Dan tidak termasuk dalam merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum pada saat sholat berjamaah? Pada sholat yang dibaca jahr. Sebutkan dalilnya. Nah. Ini permasalahan khilaf yang klasik. Telah berselisih para ulama yang terdahulu, apalagi sekarang. Dan masih saja, di antara masing-masing kedua pendapat tersebut, ada penguatnya. Ada yang menolongnya dari kaum muslimin. Sampai sekarang ini. Dan tentunya, kalau kita membahas ya masing-masing dengan ardul adillah, dengan memaparkan masing-masing dalil, sangat panjang sekali pembahasan ini. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang bagi ana pribadi yang saya amalkan selama ini dan yang menurut ana wallahu ta'ala a'lam lebih mendekati kepada kebenaran adalah mengamalkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini nas yang bersifat umum pada seluruh salat. Apakah itu salat sendiri atau salat berjamaah? Apakah dia sebagai imam ataukah dia sebagai makmum? Dan mazhab inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. InsyaAllah nanti dalam pembahasan salat akan ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Dan tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu." Apabila dibacakan padamu Al-Qur'an, maka simaklah dan diamlah. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bersifat umum dan telah dikhususkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ibnu Ubadah. Dan hadis-hadis yang lain yang sahih di saat para sahabah mereka membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian setelah salat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Mali unaza." Kenapa aku diganggu dalam hal membaca? Nah, apakah kalian membaca di belakangku? Lalu para sahabat menjawab, "Na'am hadzan ya Rasulullah." Iya, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian melakukan kecuali Al-Fatihah. Jangan kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan Al-Fatihah, boleh kita membacanya setelah bacaan imam. Adapun hadis yang diriwayatkan
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sallama al-imam atau kama qala man sallama al-imam fa qira'atuhu qira'atu imamih atau kama dzukira fil hadis ya atau man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atuh. Barang siapa yang salat bersama imam maka qira'ahnya imam adalah qira'ahnya dia. Naam. Adapun hadis ini adalah hadis yang berselisih para ulama, yang zahir bahwa itu adalah hadis dhaif. Hadis yang lemah. Dan itu pun kalau sahih mestinya hadis ini bersifat umum. Ya, selama dia makmum apakah bacaan dikeraskan ataukah dikecilkan, semestinya diamalkan keumuman dari hadis ini. Naam. Yaitu pada salat-salat yang disir pun tidak membaca bagi makmum. Dan ini menyebabkan kita akan meninggalkan nas-nas dan hadis-hadis yang sangat jelas yang menunjukkan wajibnya kita membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.